Nah, ini adalah salah satu tanjakan yang sangat tajam ya di rest area Desa Kertabasuki ya. Nah, ini jalannya menikung dan berliku ya. Ini negeri di atas awannya Majalengka nih. Nah, terasering Panyawean gelap tidak terlihat. Kita lihat dulu ke bawah nih seperti ini. Nah, oh. Nah tampak seperti ini. Nah di sana ada saung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Nah kali ini saya berada di kota Majalengka kembali ya. Ini di samping kanan saya itu merupakan kawasan alun-alun kota Majalengka. Nah tampak terlihat Masjid Agung kota Majalengka dan alun-alun di depannya tampak seperti ini. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 6 Desember pukul 09.39 ya, pagi menjelang siang. Nah, ini adalah hari Selasa. Di video kali ini saya akan menelusuri atau menginformasikan rute untuk menuju salah satu wisata yang ada di kota Majalengka yang cukup viral, yaitu wisata terasering Majalengka yang ada di Kecamatan Argapura, Desa Sukasari Kidul ya. Nah nanti saya akan menelusuri perjalanan atau rute dari alun-alun sini untuk menuju sana, nanti akan melewati kawasan Cigasong ataupun Maja ya. Nah saya sudah melihat di peta untuk perjalanan ke sana itu kurang lebih 36 menit ya, dengan jarak 19 km. Nah oke, seperti apa rute perjalanannya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Oke, saya mulai saja perjalanannya. Dan ini cuaca di sini cukup panas ya. Matahari sudah begitu panas ya. Nah, ini adalah kawasan alun-alun Kota Majalengka dan di sebelah kiri ini ada patung ya. Patung orang yang bawa baju runcing. Ini merupakan pemerintahan Kabupaten Majalengka, Sekretariat DPRD ya. Oke, saya akan mengarah terus ya ke arah ini, ke arah timur berarti. Untuk menuju ke arah kawasan wisata terasering Panyawean ya, yang merupakan yang berada di kaki bukit atau di kaki Gunung Ciremai ya, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan terasering ini merupakan tempat seperti bukit ya yang berundak-undak, dan jika kalau lagi musim tanaman sayur-sayuran akan tampak terlihat lebih indah ya, hijau ya. Dan kita lihat saja nanti sekarang lagi nanam apa ya di sana para petaninya. Nah ini saya akan lurus terus untuk mengarah ke arah timur dari Kota Majalengka ya. Nah seperti inilah suasana kota Majalengka di siang hari ini. Nah tetapi dari kejauhan di arah timur itu gelap ya. Apakah di daerah atas sana hujan atau tidak? Kita lihat saja. Oke ini hijau ya, saya percepat. Oh lampu merah. Nunggu dulu.
sudah hijau. Nah, tampak gelap ya ke arah timur. Mudah-mudahan saja tidak ada hujan ya. Dan ini hari biasa ya, bukan hari Sabtu Minggu. Akan seperti apa nanti di kawasan itu? Ya, menurut informasi sih yang untuk suasana yang banyak pengunjung itu hari weekend ya, Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa informasinya sepi ya. Dan kemarin juga saya untuk menuju perjalanan ke Majalengka itu melewati kawasan wisata Jati Gede, dan di sana juga tampak sepi ya karena bukan hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini sudah terasa dingin ya, sepertinya di atas hujan ini. Nah, ini untuk jalan di Kota Majalengka cukup lebar ya. Ada dua lajur ya, satu arahnya dua lajur nih. Nah, ini adalah kawasan Tonjong ya. Nah, kalau kiri langsung, ini kalau bis harus kiri ya, ke arah kiri itu nanti tembusnya ke arah kawasan Jatiwangi ya, kalau tidak salah. Nah, ini sudah hijau, saya akan lurus terus. Kalau kiri itu mengarah ke Jatiwangi, ke Cirebon sana bisa ya. Ataupun ke arah Kadipaten juga bisa. Nah, ini merupakan jalannya, jalan apa ya, saya juga lupa lagi nih. Jalan Kiai Haji Abdul Halim ya, ini Jalan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Nah, tampaknya ini dingin-dinginnya, di atas sudah hujan ya. Nah, tampak Polres Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim ini ya, di sebelah kanan nih. Ini adalah Polres Majalengka, sangat besar sekali. Nah, ini patokannya ada tugu ya, ini merupakan kawasan Cigasong. Nah, nanti untuk menuju ke arah Terasering Panjang ini harus ambil kanan ya, karena kalau lurus itu untuk mengarah ke Raja Galuh, Sumberjaya, Cirebon ataupun Kuningan ya. Nah, kalau ke kiri tadi pertemuan yang belokan tadi ya, bisa ke arah Jatiwangi, dan nanti saya akan belok kanan untuk mengarah ke arah Maja, bisa ke arah Talaga, Cikijing sana ya, bisa juga ke Kuningan lewat Cikijing. Nah, ini sudah hijau. Nah, ini patungnya ya, ini kawasan Cigasong. Patung ada jamnya, di atasnya itu apel atau apa itu ya, patung apel, buah apel atau buah apa, saya juga kurang tahu ya. Boleh berkomentar ya kalau di atas tugu itu buah apa ya patungnya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, ini sudah mengarah ke arah Maja ya, Kecamatan Maja, Majalengka. Nah, ini sudah mulai gelap nih. Kawasan sini sudah mulai gelap, tidak ada matahari ya. Oh, dan ternyata dari atas sudah pada pakai jas hujan nih. Berarti kemungkinan sudah hujan di atas nih. Kalau hujan saya harus nyari tempat berteduh dulu ya. Nah, ini jalannya bagus ya ke arah sini.
merupakan jalan nasional ya, untuk mengarah ke kawasan Maja ya, atau Cikijing, Talaga. Ini jalan pasukan Sindang Kasih ya. Nah ini dari sini jalan akan nanjak terus ya. Ini jalan pasukan Sindang Kasih KM2 Cigasong. Nampak di Saung Garden ya, tempat makan. Nah ini tampak pemandangannya seperti ini ya. Tampak di ujung sana tidak terlihat, mendung ya. Oke, ini saya dalam rangka pulang ke Majalengka ya, karena saya orang Majalengka, orang Argapura, Desa Sukesari Kidul, Kampung Calingcing ya. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh mampir. Nah, dan kawasan wisata ini sebenarnya satu desa ya, sama kampung saya. Cuman ini posisinya di atas, kalau kampung saya itu masih di dataran bawah ya, di dataran rendah. Kalau terasnya ini di bawah kaki Gunung Ciremai atau di atas lagi ya. Nah ini tampak pemandangannya seperti ini. Mudah-mudahan tidak hujan ya, biasanya sore ya untuk hujannya. Sampai siang hari biasanya panas ya. Kemarin juga saya melewatin kawasan Jati Gede sampai siang hari itu sekitar sampai jam 1 jam 2 itu panas ya, dan baru sudah jam 2 ke sana turun hujan. Nah, apakah di sini hujannya dari sekarang atau nanti siang atau nanti sore ya? Oke, kita lihat saja. Nah ini adalah salah satu tanjakan yang sangat tajam ya, di daerah untuk menuju kawasan Maja ataupun Talaga dari arah kota Majalengka ya. Nah kalau tidak salah ini tanjakan Kaung Luwuk ya, atau ya Kaung Luwuk ya kalau tidak salah, ataupun Kaung Girang mungkin. Nah ini tampaknya sudah turun hujan nih ya. Sudah ada praspris. Nah ini tanjakan sangat curam ya, dan di sini pun kalau dulu masih tinggal di sini banyak sekali ya kejadian atau kecelakaan. Di sini perlu berhati-hati, ataupun kondisi mobil harus prima ya. Nah ini sangat menanjak sekali. Nah ini truk dengan beban muatan seperti itu ya, sangat lambat sekali ya, tidak bisa berjalan cepat. Dan ternyata benar ini sudah basah nih, ke daerah sini sudah basah, berarti sudah hujan. Dan saya harus berhenti dulu ini nih. Oke, nanti saya mungkin berhentinya di ini ya, di ada pom bensin di depan. Wah. Oh, ini ada saung nih. Saya akan berhenti di saung dulu nih. Hujan ternyata. Hujan, jadi saya belum bisa melanjutkan perjalanan ya. Saya harus istirahat dulu nih. Nah sepertinya hujannya nggak jelas nih. Sudah tidak hujan lagi, saya melanjutkan lagi perjalanan. Nah ini di kiri ada pom bensin.
ini saya lanjutkan perjalanannya. Tetapi curiganya hujan yang besar nih, basah. Mudah-mudahan aja hujannya sudah reda, jadi pas saya lewat sudah tidak ada hujan. Nah, ini sudah basah nih, sudah hujan ya berarti. Dan masih ada hujannya ternyata. Nah, beginilah nasib motovlog ya, terkendala dengan hujan, dengan keterbatasan fasilitas kameranya yang anti hujan. Jadi seperti ini, kalau hujan harus berteduh dulu ya. Nah, tapi mudah-mudahan ini sepertinya kecil ya. Saya akan berteduh dulu ini harusnya. Ternyata hujan nih. Saya harus berteduh nih. Nah, harus nyari tempat nih. Rest area nih, ada rest area, ada rest area. Aduh, oke, saya lanjut. Ini jam 12 lebih 14 ya, tanggal 6 hari Selasa, 6 Desember. Saya hampir 2 jam nih istirahat, dan tadi hujan sangat besar sekali. Ini saya di rest area Desa Kertabasuki ya. Saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju Terasering Panyaweyan. Nah, dan ini juga masih ada hujan kecil ya. Oke, karena tidak ada waktu lagi ya, mumpung sekalian di Majalengka, walaupun musim hujan juga, saya akan mencoba untuk menuju ke Terasering Panyaweyan ya, seperti apa kondisi terkini. Nah, ini dengan masih hujan gerimis kecil ya, dan keadaan cuaca mendung. Semoga saja ini tidak kena hujan ya kameranya. Nah, tadi dari jam 10 ya hujan besar, dan saya beristirahat dulu sampai waktu duhur ini, dan saya melanjutkan perjalanan kembali. Nah, nih ada kuda renggong ya. Nih. Ini ada truk ya,
Oke, saksikan terus perjalanan saya menuju ke Terasering Panyaweyan, dan mungkin mudah-mudahan sudah di sana sudah tidak hujan lagi ya, dan saya bisa mengeksplor atau mereview kawasan wisata Terasering Panyaweyan. Nah, ini nanti akan melewati Terminal Maja dulu ya. Ini masih di daerah Kertabasuki tadi ya. Ini kalau tidak salah daerah Banjaran ya, Banjaran Maja. Nah, ini hujannya lama sekali ya, karena ini musim hujan ya, beginilah. Dan karena ini perjalanan santai, jadi saya santai aja, menunggu dulu reda. Nah, ini juga gede lagi nih hujannya. Hujannya mulai gede lagi. Saya akan pelan-pelan saja. Nah, ini saya modifikasi nih kameranya, dimasukin ke agak dalam helm ya. Mudah-mudahan tidak kena air hujan dan gambarnya pun tidak ke tetesan air hujan ya, karena kalau kena kamera jadinya ngeblur ya. Nah, seperti inilah suasana perjalanan menuju Terasering Panyaweyan ya. Dan semoga ini kan musim hujan, tah. Ini kan mau naik ke pegunungan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa dan diberi kelancaran di perjalanan. Nah, jalan basah ya. Tadi hujan besar sekali ini. Nah, ini sudah memasuki, masih Banjaran ini ya. Banjaran sebelum Terminal Maja. Nah, ini hati-hati. Nah, nanti di depan itu sudah akan melewati Maja ya, Maja. Pasar Majaha bawah ya. Nah, ini sudah memasuki kawasan Pasar Maja bawah ya. Maja Lebak ya.
Nah, tampak di kiri ya. Nah, ini ada pertigaan ke kiri itu ke arah daerah Sukahaji ya. Nah, saya akan lurus terus. Nah, ini adalah alun-alun Maja ya. Alun-alun Kecamatan Maja, dan di sebelah kanannya Masjid Besar Sifaul Qulub Maja ya. Nah, tampak ada SMA N1 Maja dan anak sekolahnya baru saja bubar sepertinya ya, atau beres sekolah. Nah, nanti sebentar lagi akan melewati Terminal Maja. Nah, ini adalah habis tanjakan merupakan kawasan Terminal Maja ya. Nah, ini Terminal Maja, nanti patokannya Terminal Maja, dan nanti tidak jauh dari sini beberapa meter. Nah, ini Perbodan ya, bisa ke sini cuman satu arah Perbodan. Jadi nanti di depan setelah Terminal Maja akan melewati Polsek Maja ya. Nah, nanti di depan di kanan ada Polsek. Nah, ini adalah Polsek Maja. Nah, setelah Polsek ini tidak jauh ya, beberapa meter ada belokan, kita ngambil kiri ya. Nah, ada tulisan kantor desa Maja Selatan, pasar Maja Selatan, terus wisata alam Curug Muara Jaya ya. Nah, ini di daerah atas itu ada beberapa kawasan wisata selain Terasering Panyaweyan, ada Curug Muara Jaya, terus ada pohon pinus ya, tempat camping. Apa namanya ya, lupa lagi saya. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini setelah belokan kiri. Nah, ini merupakan Pasar Maja ya, ke kiri ini kawasan Pasar Maja. Nah, ini saya akan ke kanan ya, kalau patokannya dapat pertigaan ini, ke kiri balik lagi ke tadi ke Terminal Maja, dan ini saya langsung belok kanan, patokannya Kodim nih, di sebelah kanan ada Kodim, masih lurus terus. Patokannya Kodim. Nah, ini masih lurus terus ya. Ada pertigaan, masih lurus terus. Nah, ini masih hujan rincik-rincik ya. Masih ada hujan kecil.
Nah, seperti inilah akses untuk mengarah ke atas atau ke arah kawasan wisata Argapura ya tepatnya. Karena kawasan wisata tersebut masuk ke kawasan Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Nah, ini kalau tidak salah kampungnya apa ya? Salamanggu ya, kalau tidak salah. Nah, seperti ini suasana perjalanannya dan menanjak terus ya. Dan karena ini hari biasa ya, hari kerja, jadi sepertinya di atas juga sepi ya. Cuman saya pengen mengeksplor aja, mengpeng ke sini ya. Karena saya pun pulang ke Majalengka itu tidak terlalu sering ya. Bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali ya untuk pulang ke kampung untuk menemui orang tua saya di sini. Nah, ini jalan nanjak ya. Nah, kalau bawa mobil harus membawa kendaraannya yang prima ya. Dari segi rem, karena dari sini nanti akan melewati jalur menanjak dan jalannya kecil ya. Dan kalau tidak salah menurut informasi mah di satu jalurin ya. Kalau untuk mobil kadang kalau penuh tidak boleh masuk ke atas ya mobil, jadi ada area atau rest area khusus untuk parkir, dan nanti mungkin ke atasnya ada angkutan khusus. Nah, ini masih nanjak terus ya. Nah, ini jalurnya nanjak sekali. Nah, kalau tidak salah ini belok ke sini ya, ke kanan. Tuh ada tulisan ke Panyaweya. Nah, ini ke kanan kalau lurus terus bisa ke Muara Jaya ya. Tapi Muara Jaya atau Curug Muara Jaya bisa nanti sehabis dari Panyaweya. Nah, ini ke kanan nanti melewati jembatan, dan dari pertigaan ini langsung belok kiri ya. Nah, ada Curug Pelangi ya, patokannya ada Curug Pelangi karena daerah sini ada Curug Pelangi ya. Nah, ini nanjak terus nih. Nah, Curug Pelangi ini diibaratkan ke Grand Canyon-nya, miniaturnya Grand Canyon ya. Kayak Grand Canyon Pangandaran, cuman ini porsinya lebih kecil gitu, miniaturnya. Nah, ini aksesnya ya untuk menuju ke Panyaweyan. Seperti ini jalannya menanjak ya. Nah, jalan menanjak dan bagus ya, sudah di aspal. Nah, ini kalau mobil harus berhati-hati ya, karena jalannya cukup kecil. Nah, ini kalau tidak salah, kalau padat ya, ini yang bukan rest areanya ya nih, Tourist Information Center Store. Nah, ini adalah tempat parkir para pengunjung ya, untuk bawa mobil, jadi parkir di sini dan nanti ke atas itu pakai callback ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tampak parkir mobil ya di sini ya.
Nah, saya akan melanjutkan ke atas. Nah, seperti ini jalurnya ya, naik. Menanjak. Nah, ini jalannya bagus ya, cukup bagus. Beraspal. Nah, ini memasuki kampung ya, perkampungan. Nah, hati-hati, ada polisi tidur, dan ini pun jalannya cukup sempit. Selamat datang di Curug Ibun Pelangi. Nah, ini Curug Ibun nih, bisa lewat sini ya. Nah, ini tampak di sini ada apa ini, Oh, bukan longsoran, ini mah lagi mau dibikin pondasi sepertinya. Nah, ini mobilnya seperti ini ya. Untuk angkutan ke atas ini mobil kolbak gitu ya. Nah, inilah suasana perkampungan di kawasan Kabupaten Majalengka ya, Kecamatan Argapura. Ini saya juga kurang begitu hafal ya, ini nama kampungnya. Nah, ini menanjak nih. Jalurnya menanjak. Oh, tampak ada awan ya, kabut. Nah, tampak terlihat kabut. Nah, suasananya bukit-bukitnya dikelilingi kabut ya. Nah, ini jalannya seperti ini ya, menanjak terus ya. Nah, malahan jelek nih di sini. Dan nanti akan terlihat view ya. Cuman sepertinya ada kabut musim hujan, jadi nggak bakalan terlihat view ke arah bawah. Nah, tampak pemandangan seperti ini ya. Ini lagi tanam bawang daun ya. Sepertinya kalau cuaca bagus di Panjawanya tuh pemandangannya pasti sangat indah sekali ya. Nah, ini jalannya menikung dan berliku ya. Ini kalau yang bawa mobil tidak ahli ya, ini susah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk mobil juga kalau dua susah kan. Mobilnya kalau perawis itu harus ngalah satu ya. Harus nyari tempat yang luas, seorang satu mobil atau mundur atau maju ya. Nah, ini musim tanaman daun bawang ya, atau bawang ya. Nah, ini jalurnya ekstrim ya. Nah, tampak ke sana tidak terlihat ya, karena pemandangannya terhalang kabut. Ya, mungkin next time kalau ada kesempatan lagi, semoga cuaca bagus ya. Dan ini saya kan melihat kondisi saat musim hujan ya. Yes.
Nah, seperti ini jalurnya. Ini sudah melewati perkampungan lagi. Nah, tampak diselimuti kabut ya. Nah, ada Avanza turun dari atas. Nah ini jalannya juga kepotong sama lapangan poli nih. Nah, ini nanjak terus nih. Nih, jalurnya menanjak terus. Nah, perkampungan ini jalannya menanjak di perkampungan ini, kalau saya Teja Guna atau apa ya nama kampungnya. Nah, ini ada tempat. Nah, seperti inilah, gelap sekali ya pemandangannya. Nah, ini kalau nggak tutup kabut itu lihat ya. Nah, ini saya akan coba ke atas seperti apa. Kalau di sana tidak terlihat ya, saya mungkin akan pulang lagi ya. Nah, ini negeri di atas awan nih, Argapura Majalengka. Wah, nah ini rusak ya jalannya. Nah, ini perjalanan santai ya. Nah, tampak tanaman cengkeh ya. Nah, ini sayangnya view-nya ketutup kabut ya. Karena di sini dingin sekali nih, di ketinggian berapa ini ya? Ini adalah kaki bukit di bawah kaki Gunung Ciremai. Nah, ini kalau tidak ada kabut, nah terlihat pemandangan ke arah sana ya, ke kampung-kampung di bawah sana. Nah, ini tampak gelap. Parkir motor Lawang Saketeng. Nah, ini juga ada Lawang Saketeng ya, sebelum area Teras Ring Panyawayan. Ini adalah Lawang Saketeng. Nah, ini jalur khusus petani punya untuk pengunjung. Oh, ini menuju arah ke Lawang Saketeng ya. Ah, ini tempat parkirnya ya. Nah, ini kalau tidak hujan bisa melihat view ke bawah ya. Karena ini sisa hujan, nah gelap ya. Tertutup awan. Ini negeri di atas awan ya. Oh, ternyata gelap sekali nih. Tidak bisa melihat ini jarak pandangan. Luar biasa ini ya pemandangannya nih. Gelap. Ya, gelap ya. Ini negeri di atas awannya Majalengka nih. Saya akan mencoba sampai Teras Ring Panyawayan ya. Seperti apa, apakah terlihat atau enggak. Dan mungkin saya kalau gelap
cuman akan nongkrong-nongkrong aja ya di situ. Waduh, ini benar-benar jarak pandangnya terbatas nih. Wow, gila nih. Gelap sekali nih. Nah, saya akan lihat ke bawah. Nih. Negeri di atas awan ini benar nih. Ini merupakan petualang pengalaman baru nih saya nge-vlog ya. Sampai tidak terlihat nih. Nah, ini sampai tidak terlihat ya. Ini sudah sampai di kawasan ini ya. Kawasan Terasering Panyaweya. Nah, Panyaweya itu, ini pintu masuk ya. Tak pada kali tolak. Nah, ini ya ada tempat-tempat parkir di area sini. Woi Kang. Nah, nih ada tempat-tempat warung ya. Nih. Nah, ini warung-warung ya. Nah, ini salah satu spot ya. Nah, ini pas belokannya salah satu spot untuk foto ria ya. Luar biasa nih pemandangannya. Nah, Terasering Panyaweyan. Gelap, tidak terlihat. Nih. Nah, ini musim bawang ya. Bagus nih kalau ini sampai tidak terlihat. Nah, ini akses di depan itu merupakan akses naik ke atas ya. Perhatian sebelum ke lokasi mohon cek kendaraan Anda. Nah. Seperti inilah. Oke, saya parkir di mana ya ini ya? Parkir. Parkir di mana, Pak? Di dia, Pak. Ya di luar poe Kang ya. Tapi engke bakal cang mah. Ya kemana ngarana? Kieu wae. Iya. Mundurnya. Ayo mah ti calingcing ah sebenarnya mah. Kelincingan terus di Bandung. Ain segala kendaraan we. Nah, seperti inilah pemandangan di saat hujan berkabut sekali ya. Nah, ini Terasering Panyaweyan. Gelap ya. Tidak terlihat. Jarak pandangnya terbatas. Nah. Dan saya paling nongkrong dulu di warung untuk menunggu terang ya. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Masih gelap, makan dulu.
Inilah suasananya, masih gelap ya. Saya akan mencoba ke atas. Bisa berarti kena kan? Udah 8.000 sering parkirnya. Yos kalur, ayah ino dulu, ayah ino kalur tuh. Ngantosan ini tuh. Tapi teh. Nah inilah tiket. Oh. Tiketnya 5.000 dan parkir 3.000 ya. Oke, saya akan naik ke atas. Akan menunggu terang di atas. Nah, kalau musim hujan ya kok kesini seperti ini ya. Nah, tampak pandangannya pun gelap. Nih. Nah, dingin biar olahraga ke atas nih, habis makan mie mau naik ke atas. Seperti apa kondisi terasering Panyawean di saat musim hujan ini ya. Nah, luar biasa ya pengalaman yang luar biasa ini. Naik ke atas puncak dengan pandangan terbatas ya. Nah, seperti ini. Saya akan menunggu di atas, mudah-mudahan nanti ada terang ya. Nah, ini ada saung. Ini warung ya, mungkin. Cuman hari biasa itu sepi. Aduh, baru sampai sini udah ngos-ngosan nih. Habis makan mie sama lontong sama bala-bala. Nah, ini kalau cuaca bagus ini akan terlihat ya sangat indah sekali ya, karena ini lagi musim nanam bawang ya, daun bawang atau bawang daun. Nah, masih gelap ya. Oke, saya akan terus naik ke puncak. Dan di seberang sana itu adalah Gunung Ciremai ya. Cuman pandangan terhalang. Nah, ini kalau terlihat dari udara, kalau cuaca bagus kan indah ya terlihatnya. Habis makan langsung naik nih. Aduh. Lumayan nih, ada berapa anak tangga nih. Nah, kita lihat dulu ke bawah nih, seperti ini. Nah. Negeri di atas awan nih. Baru segini sudah capek nih. Nah, tampak tidak terlihat nih. Serasa di mana ini ya? Nah,
saya akan menunggu di atas sampai terang ya. Seperti apa nanti kondisinya setelah terang. Nah, ternyata bukan saya aja ya yang duluan, sudah banyak. Nah, seperti ini pemandangan. Nih. Nah, di bawah ada musola ya. Ada beberapa saung. Nah, ini ke bawah seperti itu ya. Kalau terang ini sangat indah sekali nih. Tuh. Nah, ini saya akan ke sini ya. Untuk melihat ke sebelah sini nih. Saya akan mencoba ke saung yang itu ya. Oh, lumayan juga nih turunnya. Oh, nanti aja lah kalau terang saya akan nyari casan dulu ya untuk menunggu di area warung sini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini masih menunggu ya, ternyata belum ada terang ya. Nah, tampak saya nongkrong di warung nih. Nah, ini ada musola. Oh, ini ada sedikit nih terlihat nih. Di atas. Dan ini kejadiannya gini ya. Ada kabut, terang, terus gelap lagi. Oke, saya nunggu lagi, nanti akan ke atas ya. Nah, ini tampaknya sudah terang nih, tampak terlihat ya. Saya akan mereview. Nah, ini tampak pemandangan dari musola sini ya. Nah, seperti itu. Ini tampak pemandangan di sini nih. Wah, sangat keren sekali nih. Musolanya. Nah, ini saya akan melihat ke samping sini ya. Nah, ke sana itu Gunung Ciremai ya, cuman tidak terlihat. Nah, ini tampak terlihat jalur ya, jalur mobil untuk menuju ke sana, bisa ke Muara Jaya dan posko pendakian Gunung Ciremai lewat Apu ya. Ke sana nah.
Oke, saya akan ke atas lagi untuk melihat dari sebelah atas seperti apa. Nah, saya akan ke atas. Lumayan nih nanjak lagi nih. Nah, ini lagi baru ya, tanam bawangnya baru. Sepertinya. Oke, saya ke atas lagi. Aduh, lumayan nih. Nah, tampaknya kabutnya udah mulai mau menutupi lagi nih. Tuh. Tadi terlihat. Sekarang kabut sudah mau naik lagi. Lumayan capek, teman-teman. Nah, inilah pemandangan dari area sini ya. Oh. Nah, tampak seperti ini. Nah, di sana ada saung. Di bawah juga. Ini ada warung, ada toilet juga ya. Saya akan lihat toiletnya. Nah, pria wanita ya, seperti ini. Nah, seperti inilah. Oh, ada kabut lagi nih. Tampaknya ada kabut lagi. Oh, saya harus ke sana dulu ya, mereview ke sebelah sana akan seperti apa suasananya atau view-nya. Oh, keren tuh. Selimuti kabut. Ini pemandangannya seperti ini. Nah, tampak kabut ke atas lagi ya. Ini tampak tidak terlihat lagi. Kita lihat sebelah sini nih. Nah, seperti ini ya. View dari sini nih. Nah, tadi saya di bawah sana ya. Nah,
ini kabutnya udah mulai naik lagi. Oke, nanti saya akan melihat ke arah saung yang bawah itu ya. Nah, ini saya akan menuju ke saung yang di bawah sana ya. Nah, ini tampak terlihat dari sini ya, pemandangannya seperti ini. Nah, tampak terlihat masih tadi ya. Nah, ini di sini ada motor nih. Ini naiknya dari mana ya? Nah, ini pemandangan tampak dari sini seperti ini ya. Nah, sana tampak. Oke, mungkin itu saja untuk informasi review terasering Panyaweian ya. Terima kasih telah menonton video ini dan saksikan terus video-video saya berikutnya. Terima kasih.